Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bahagia itu mudah. Jangan dipersulit. Bahagia itu sangat mudah. Jangan dibuat susah. Karena bahagia enggak membutuhkan apa-apa. Cuman satu kata, syukur. Menikmati yang ada. Merasakan kita penuh karunia. Setiap bagian dari tubuh kita ini bisa membuat kita bahagia. Tapi anehnya, kita justru memikirkan yang enggak ada. Uang yang enggak ada dipikirin, rumah yang enggak ada dipikirin. Sesuatu yang enggak ada kita pikirkan dan membuat hati kita resah. Sementara yang ada kita lupakan. Melupakan yang ada, nikmat yang ada yang dilupakan, itulah sumber ketidakbahagiaan. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau kita pengen bahagia, pegang satu wahyu Allah ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Jika kalian kufur, ingat, siksaku teramat pedih. Begitu banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Terima kasih ya Allah memberikan bola mata yang indah, yang bisa melihat jagat raya, yang melihat keindahan yang luar biasa dari ciptaan Allah Ta'ala. Terima kasih ya Allah telah memberi telinga, yang ini kemampuan mendengarnya lebih stereo dari ampli model apapun, dari audio apapun. Telinga yang Allah buat ini indahnya luar biasa. Terima kasih Allah telah memberi tangan yang lentur, yang bisa bergerak begitu bebas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, begitu banyak nikmat. Kalau kita mensyukuri yang ada, mensyukuri pasangan hidup, mensyukuri anak, mensyukuri diri, mensyukuri teman, mensyukuri tempat di mana kita berada, maka pasti kita bahagia. Jangan melihat yang enggak ada. Lihatlah yang ada dan syukuri, maka Allah akan terus menambah nikmat di atas nikmat. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.